sampah plastik dengan mudah dapat dijumpai di lautan, di pesisir pantai, hingga di sungai. Pantai tidak pernah sepi dari sampah plastik dan yang lainnya. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem di laut. Selamat pagi. Tong. Aduh, gimana kabarnya Tong? Halo Otong, gimana kabarnya Tong? Pak, acara apa ini Pak? Oh, ini tuh kita sedang bersih-bersih kawasan pantai Kesenden. Karena hari Minggu kita akan melaksanakan penanaman mangrove. Jadi sebelum kita tanamin, kita bersihkan dulu wilayah sini dari mulai pembabatan rumput, kemudian pembuangan sampah. Jadi kita lihat sini nih. Sama terlalu banyak ya. Ini tuh sebetulnya dari darat. Bu Menteri Lingkungan Hidup kemarin menyampaikan ketika hari Peduli Sampah Nasional bahwa 80% sampah laut itu dari darat juga sebetulnya, yang terbawa oleh sungai ke laut atau oleh gelombang dikembalikan ke darat. Maka seperti inilah. Makanya saya mohonkan nanti Tong kasih tahu Tong ke masyarakat Tong agar tidak buang sampah sembarangan terutama ke sungai Tong. Nah, minggu itu kita dengan Semandapala atau penyeta alam Kesemahan 2 Kota Cirebon akan kegiatan penanaman mangrove di sini. Sekitar 10.000 pohon yang akan kita dan teman-teman Semandapala untuk ditanam di sini, di pohon mangrove. Nah, selain minggu juga dari kemenangan juga akan ada kegiatan. Jadi saya juga berharap nanti Otong bawa teman-teman tuh buat hari Minggu dan hari Senin kita sama-sama nanam mangrove Tong.